Kita mau live di lagu-lagu rohani siang hari ini. Kami persembahkan buat seluruh temanku, sahabatku, saudaraku dimanapun berada. Kiranya hidup kita penuh dengan berkat, penuh kasih yang dari Tuhan. El Shaddai. Thank you.
Puji Tuhan buat segala berkat bagi kita. Kita mau bernyanyi siang hari ini dengan segala puji hormat bagi Bapa semata saja. Saya mau angkat kembali sebuah lagu yang penuh dengan begitu hebatnya kata-katanya, di tengah ombak. Di tengah ombak, walaupun begitu berat permasalahan dan begitu berat rintangan, tapi jika kita berserah, Tuhan pasti dengar segala doa kita. Ini dia, saya persembahkan sebuah lagu, Di Tengah Ombak. Tuhan, saya percaya apapun itu yang ada di hati dan pikiranku, jika aku berserah, Engkau akan buka jalan dan Engkau akan menerangi segala setiap gerak dan langkahku. Haleluya. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, seolah-olah dia mampu
kembali akan sebuah lagu. Mujizat itu nyata. Saya mau angkat sebuah lagu, mujizat itu nyata bagi kehidupan kita yang percaya kepadanya. Haleluya, katakan amin saudaraku. Kita mau angkat kembali sebuah lagu dari lagu rohani, mujizat itu nyata. Kita mau
memuji Tuhan kembali, tapi kita mau angkat dulu lagu yang penuh dengan sukacita, penuh dengan gembira, penuh dengan rasa yang luar biasa sukacitanya bagi Tuhan Yesus. Segala puji bagi Tuhan Yesus. Saya mau seluruh temanku, sahabatku, saudaraku dimanapun berada, penuh dengan sukacita, penuh dengan bahagia, penuh dengan berkat, penuh dengan kasih hanya dari Tuhan semata. Terima kasih yang penuh setianya, penuh kasihnya, penuh berkat buat kita semua. Haleluya. Kita angkat sebuah lagu yang penuh dengan sukacita. Thank you.
Sungguh luar biasa dahsyat Tuhan yang memimpin kita hari ini. Kita tetap mau persembahkan lagu pujian buat Tuhan. Saya mau angkat sebuah lagu pujian buat Tuhan karena waktu ini ada karena Dia. Karena kesempatan ini ada karena Dia. Saya mau angkat sebuah lagu dengan judul Waktu Tuhan. Semuanya boleh bernyanyi bersama-sama saya di tempat masing-masing. Karena kita bersuka cita bersama-sama. Karena hidup kita adalah hidup kita dari Dia dan kembali kepada Dia. Jika engkau mengizinkan Tuhan, segala sesuatunya terjadi yang terbaik bagi kehidupanku. Apapun itu kata mereka, apapun itu kata manusia, engkau akan menghalau, engkau akan katakan tidak, dan akan terjadi tidak. Dan engkau layak menjadi penopang hidupku. Segala puji bagimu Tuhan. Percaya kuasa memenuhi.
Puji syukur buat segala berkat bagi Tuhan. Live kita ini nanti bisa dilihat di YouTube-nya Agape Keyboard. Di YouTube Agape Keyboard, live-nya YouTube ini akan bisa dilihat di YouTube-nya Agape Keyboard. Segala sesuatu lagu yang saya nyanyikan ini ada di YouTube Agape Keyboard. Nanti kita bisa disaksikan oleh teman, sahabat, dan juga saudara seluruhnya. Terima kasih buat... live ini nanti akan kita hapus, dan yang ingin menonton silakan lihat di YouTube Agape Keyboard. Tuhan sudah kasih kesempatan buat kita, dan Tuhan sudah kasih kesempatan buat kita berbuat baik dan berbuat baik. Tetapi Tuhan penuh kasih, walaupun kita terkadang lupa dengan segala kebaikannya, tapi Dia tetap cinta kepada umatnya dan penuh kasih dan penuh pengampunan. Saya katakan, hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau begitu besar dan begitu berkuasa. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu di bumi dan di surga. Jangan sia-siakan waktu yang ku
Sebagai persembahan kita di siang hari ini, segala puji hanya bagi Bapa. Kita mengangkat sebuah persembahan kembali sebagai persembahan terakhir kita. Aku memuji kebesaran-Mu. Boleh bernyanyi bersama-sama temanku, saudaraku, sahabatku dimanapun berada. Jangan pernah katakan engkau bimbang kepada Yesus. Katakan saja, aku percaya dan aku percaya dan aku selalu percaya padamu Bapa. Cintamu semua.
Puji syukur, terima kasih buat segala berkat dari Tuhan. Terima kasih buat segala kemuliaannya. Terima kasih buat segala temanku, sahabatku, saudaraku semuanya. Dan kasih Tuhan melimpah buat kita semua yang percaya kepadanya. Demikian dulu live kita siang hari ini. Sampai bertemu di live berikutnya. Dan shalom. Thank you.
Haleluya. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Iya, buat temanku, sahabatku, saudaraku semuanya, silakan. Bagi umat Kristen untuk men-share sebanyak-banyaknya biar bisa terhibur di saat ini, dan kiranya kita bersama-sama semuanya dalam sukacita, dalam memuji Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita walaupun masalah, rintangan ada di hadapan kita. Tapi kalau kita percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita, Dia pasti menopang dan meneguhkan kita dalam jalannya. Haleluya, amin. Saya mau angkat, ini dia buat kita semuanya, waktu Tuhan.
Iya. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita hanya bersabar, meminta, dan berbuat yang terbaik bagi Dia. Pasti Tuhan akan berikan dan akan menjawab segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat seluruh sahabatku, saudaraku, temanku, semuanya yang sungguh luar biasa diberkati Tuhan. Kita kembali angkat semua lagu. Iya, saya mau angkat sebuah lagu dulu dari lagu Batak ya, tapi masih tetap lagu rohani. Saya mau angkat dari lagu rohani Batak, Tuhan Yesus Berenga Robison. Tuhan Yesus Berenga Robison. Tuhan Yesus Berenga Robison, yang dalam bahasa Indonesianya saya mau translate sedikit. Tuhan Yesus, lihat saya ada di sini. Tuhan, lihat saya ada di sini. Dan aku datang untuk menyembahmu. Begitu lamanya aku terbuai, sehingga aku tidak dapat lebih agung di hadapanmu. Tapi engkau selalu mencariku Tuhan. Engkau mengikutkan aku, walaupun aku selalu jauh. Engkau menemukanku, dan aku ada di sini. Di sini Tuhan, di sini untuk memuji dan menyembah.
Aku sudah begitu lupa dan kehilangan karena dunia ini. Itulah tadi dia, Tuhan Yesus, lihat aku ada di sini. Dalam bahasa Bataknya, Tuhan Yesus, berengau di sorga. Terima kasih, kembali kita angkat pujian kita buat Tuhan Yesus semata. Kita angkat pujian kita buat Tuhan Yesus semata, dan kita mau bersama-sama bernyanyi. Kita angkat kembali pujian kita. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku susah, tak usah ku cemas, karena Allah menjagaku dan memeliharaku, dan Roh Kudus selalu hiburku, dan Dia selalu memberkatiku. El Shaddai, saya persembahkan buat semuanya. Mari kita angkat pujian kita. El Shaddai.
Tuhan sungguh luar biasa dahsyat dan sungguh luar biasa kuasanya. Iya, buat temanku, saudaraku, sahabatku semuanya, silakan share sebanyak-banyaknya agar terhibur hati saudaraku, temanku, sahabat seluruhnya. Silakan share sebanyak-banyaknya. Dan jika ada yang mau membuat ke YouTube-nya, silakan. Saya kasih izin dengan sukacita bersama kasih Tuhan, saya kasih izin. Silakan share sebanyak-banyaknya agar sukacita ini terbagi buat seluruh saudaraku, temanku, sahabatku dimanapun berada, agar kuasa Yesus dan sukacita yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua mengalir tanpa batas. Mau ke YouTube, mau ke TikTok, silakan berbagi-bagi. Tidak akan saya larang, karena semua hanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Iya, Tuhan sudah kasih kita kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, dan Tuhan sudah kasih kita kesempatan untuk lebih baik dan lebih baik lagi menjadi jati diri yang Tuhan kehendaki. Saya mau angkat sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Seperti sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga di lahan kering. Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hidup ini kesempatan.
Buat seluruhnya temanku, sahabatku, saudaraku, boleh bernyanyi bersama-sama di tempat masing-masing ya. Silahkan berbagi kemana saja, mau ke TikTok, mau ke YouTube, mau kemana saja. Tuhan pasti berkati kita. Tuhan pasti dengar setiap cerita kita. Tuhan tidak tinggalkan kita.
Semoga dengan lagu hiburan live kita malam ini, iman kita diberkati, iman kita dikuatkan, dan iman kita selalu teguh hanya untuk Tuhan semata, bukan untuk yang lainnya. Satu hal yang saya mau sampaikan, manusia boleh berkata, tapi Tuhan tidak akan mau kalau kita yang menentukan jalan kita. Serahkan segala hidup dan matimu hanya padanya. Tuhan akan dengar segala ceritamu, dan itu percayakan, tidak sekarang, esok atau lusa, Tuhan akan jawab segala sesuatunya. Belajarlah untuk cinta. Belajarlah tentang kasih lemah lembut yang sabar dan sederhana. Dan belajarlah karena cinta itu murah hati dan rela menderita. Dan Tuhan akan balas dengan sukacita. Haleluya, amin. Berbicara tentang kasih, kita angkat kembali sebuah lagu tentang kasih. Kasih pasti lemah lembut dan itu nyata. Saya mau semuanya, sahabatku, saudaraku, temanku bersuka cita di malam hari ini. Angkat segala susahmu, angkat segala penyakitmu, angkat segala deritamu dan sampaikan hanya kepada Dia. Karena Dia yang akan buka jalan dan buka penyembuhan dan buka sukacita buat kita semuanya tanpa terkecuali. Baik engkau saudaraku dimanapun berada, tidak memandang miskin ataupun kaya. Sebentar, kita hentikan. Kita akan lanjutkan kembali sejenak. Ya, ini HP kita mau lobet kayaknya. Sudah mulai gelap-gelap. Dalam bahasa Bataknya gulap-gulap katanya. Jadi kita mau charger dulu. Kita akan lanjutkan kembali lagu kita ini dengan penuh sukacita. Oke, semuanya sudah terang. Seterang hati kita, saudaraku, temanku, sahabatku, yang penuh dengan sukacita karena kita diberkati Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kita lanjut kembali, saudaraku. Ajarilah kami saling mengasihi Tuhan, dan ajarilah kami saling mengampuni. Kasih-Mu, ya Tuhan, kudus, tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut.
manusia sering menyakitkan bagimu. Tapi aku percaya Tuhan, jika kasih-Mu hadir di dalam hatiku, aku sanggup mengampuni dan aku sanggup seperti yang Engkau inginkan. Ajari aku Tuhan untuk saling mengasihi. Ajari aku Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang berbuat tidak baik kepadaku. Dan ajari aku Tuhan untuk mengenal kasih-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kasih-Mu Tuhan yang hadir di hatiku, agar aku bisa hidup seperti Engkau ini. Kita tidak dilelahkan oleh Bapa karena kita berserah dan memuji dengan penuh dengan sukacita. Ya, kita mau kembali yang penuh dengan sukacita, yang begitu happy-nya. Kita mau angkat. Kita angkat sebuah lagu kembali dengan penuh sukacita dan dengar setiap Tuhan memanggil kita.